Baik penonton setia di seputar Kita News Channel dimanapun Anda berada. Mengawali berita hari ini di segmen politik, perhatian kita tertuju pada figur Yuniana Mulyana SH, seorang wanita pejuang berprestasi di kancah bisnis, kini juga menempuh jalur politik sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Dapil Sulsel 10 dengan nomor urut 2, dari Partai Demokrat. Tak hanya menduduki kursi direktur di Manggala Trans Group, Yuniana memperluas cakrawala pengaruhnya lewat dunia politik. Sulit untuk mengabaikan kehadiran dan pengaruhnya, terutama di wilayah barat Tanah Toraja, di mana dukungan dan simpati masyarakat semakin kristal terlihat. Setiap kali sosialisasi digelar, antusiasme warga tidak kenal lelah. Ratusan warga, dari kota hingga ke pelosok pedesaan, menjadi saksi betapa implisitnya dukungan mereka terhadap Yuniana Mulyana. Elektabilitas dan popularitasnya serta kepeduliannya terhadap warga yang disentuhnya tanpa tebang pilih, dianggap sebagai manifestasi dari kepercayaan masyarakat terhadap kapabilitas dan integritas Yuniana. Tanggapan dari berbagai kalangan menilai bahwa gelombang dukungan ini dapat menjadi indikator penting menjelang pemilihan legislatif. Kami akan terus memantau perkembangan karir politik Yuniana Mulyana SH. Dan Anda akan mendapat pembaruan terkini hanya di segmen politik. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.